dari pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kadis Kominfo Kaltim M. Faisal mengapresiasi pelatihan dari PT Mama yang turut meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas agar mampu bersaing di era digital. Terlebih dengan pelatihan ini, para peserta juga akan mendapat sertifikasi dari BNSP. Jadi kita mengikuti zaman sekarang, saling dapat sertifikat BNSP. Dalam pelatihan ini PT Mama juga akan memberikan laptop bagi dua peserta terbaik sebagai modal untuk berwirausaha. Maju Soeisman, TVRI Kalimantan Timur melaporkan.